Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Yogi Family. Dan kali ini saya mau membuat sebuah tutorial ya, bagaimana cara memaku paku di tembok ya, supaya tidak pecah ya temboknya atau tidak retak banyak nih ya. Nah, yang kita butuhkan adalah paku, palu, dan plastik ya. Oke, sebelum kita memaku tembok ya, persiapkan dulu ya plastik bekas ya. Nah, lalu kita sobek ya. Kita sobek seperti ini. Nah, lalu pakunya kita bungkus dengan plastik ya. Ini nih. Kita gulung-gulung. Nah, seperti ini. Lalu pakunya siap untuk kita pakukan nih ya, seperti ini. Oke. Ini kita coba paku di sini ya. Kita coba paku. Bismillahirrahmanirrahim. Pakunya paku beton ya. Nah, keras. Oke. Ah, seperti itu ya. Nanti bisa diambil lagi. Jadi kalau pakai plastik ini itu nggak pecah retak, atau biasanya apa? Untuk lapisan acian semennya biasanya ngupas nih ya. Tapi kalau pakai plastik nih, insya Allah enggak nih. Oke, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Sebelah sini. Oke, jadi seperti ini ya untuk cara makunya. Oke, demikian tutorial kita untuk hari ini ya, cara memaku tembok ya, biar temboknya tidak retak atau tidak pecah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.